Ya, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Sustainable Development yang beranggotakan saya sendiri. Dan, Nanti boleh ditambahkan teman-temannya ya. iya, Bu. Saya adalah Natasha Lawan Aprilia, NIM D300 190139, dan juga ada Dea dan Dimas. Silakan memperkenalkan diri. Halo. Perkenalkan, nama saya Dia Amandasari, NIM D300 190115. Selanjutnya Dimas bisa dilanjutkan. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Satrio Wibowo dengan NIM D300 1928. Terima kasih. Di topik kali ini kami mengambil bangunan atau kawasan Universitas Multimedia Nusantara di mana ini terletak di Kelapa 2 Sumarecon Serpong, Kabupaten Tangerang. Nah, Universitas Multimedia Nusantara ini diresmikan pendiriannya pada tanggal 20 November 2006. Fokus pendidikannya adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Universitas ini didirikan oleh kelompok Kompas Gramedia, sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di bidang media massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel, dan jasa pendidikan. Universitas ini dikenal dengan keunikannya dan penghargaan yang diterima UMN di bidang hemat energi dan juga kampus hijau. Nah, untuk dalam hal sustainable development, kami membagi menjadi tiga aspek, di mana yang pertama ada aspek sosial, yang kedua ada ekonomi, dan juga yang ketiga ada lingkungan. Untuk aspek sosialnya sendiri, untuk goals yang pertama adalah zero hunger atau tanpa kelaparan, di mana UMN ini menyediakan fasilitas bagi warganya seperti kafe dan juga restoran untuk bertujuan untuk ketahanan pangan dan mencegah kelaparan. Yang kedua adalah quality education, di mana pendidikan berkualitas. Lengkapnya fasilitas UMN untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat. Goals yang ketiga adalah gender equality atau kesetaraan gender, di mana di kampus UMN ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan dalam menikmati fasilitas pendidikan yang telah disediakan. Dengan adanya kesetaraan ini, maka timbullah kesejahteraan. Selanjutnya, goals yang keempat adalah good health atau kehidupan sehat dan juga sejahtera. Sarana dan prasarana yang memadai serta tingkat kebersihan yang tinggi mendukung lahirnya kesejahteraan dan kehidupan yang sehat di area kampus UMN. Untuk aspek ekonomi mungkin bisa dibacakan oleh Dimas Satrio, silakan. Ini saya lanjutkan dulu untuk aspek selanjutnya. Itu ada aspek ini saya bacakan aspek lingkungan dulu. Untuk aspek lingkungan yang pertama ada di sini ada penanganan perubahan iklim. Nah, UMN ini mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi perubahan iklim melalui bentuk tampilan bangunan, material yang digunakan, serta orientasi bangunan. Selanjutnya, akses air bersih dan sanitasi. Universitas Multimedia Nusantara menyediakan air yang bersih
dan sanitasi di area kampus untuk menciptakan sebuah keberlanjutan. Sedangkan yang terakhir adalah menjaga ekosistem darat, menciptakan area hijau di area kampus sebagai wujud untuk melindungi dan memanfaatkan ekosistem daratan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dimas. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pandangan secara ekonomi. Jadi aspek yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang infrastruktur, industri, dan inovasi. Jadi tampilan bangunan yang menarik, kemudian struktur yang kokoh, memperhatikan material yang digunakan, dan penerapan hemat energi pada gedung-gedung kampus dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan mendorong inovasi. Nah, hal ini itu dapat dilihat dengan sangat jelas pada tampilan fasad bangunan yang sangat menarik, futuristik, dan sangat fungsional tentunya, ya, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi penggunanya dan mendorong terciptanya sebuah inovasi dari pemikiran-pemikiran pengguna seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang kedua ini menyediakan wadah bagi mahasiswa dan masyarakat agar siap untuk terjun di dunia pekerjaan. Jadi memang sebagaimana mestinya sebuah institusi pendidikan, jadi memang mahasiswa diharuskan untuk siap bekerja di lapangan pekerjaan ketika mereka sudah lulus. Kemudian yang ketiga yaitu ada energi bersih dan terjangkau. Ya, kemudian di sini dijelaskan menerapkan sistem hemat energi melalui teknologi yang digunakan, lubang pada fasad sebagai pencahayaan alami dan menghadirkan ventilasi alam. Nah, di sini dapat dilihat, mungkin nanti teman-teman juga bisa searching seperti itu di web resmi dari UMN, di mana di situ terdapat sebuah inovasi yaitu 360 view. Jadi kita bisa jalan-jalan di situ secara secara virtual dari mulai gedung A, B, C, dan D serta landscape-nya seperti itu. Dan untuk aspek yang ketiga ini, kita bisa melihat di lantai satu, UMN mempunyai banyak sekali skylight di situ, terutama di gedung D, karena mereka mempunyai seperti taman indoor seperti itu yang sangat ukurannya sangat besar, dan juga terdapat roof garden di lantai tiga. Nah, selain itu juga banyaknya bukaan jendela yang membuat pencahayaan alam itu bisa lebih maksimal seperti itu, sehingga mengepres penggunaan lampu. Kemudian yang terakhir atau di sini ada tertera aspek yang keempat, yaitu berkurangnya kesenjangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa memberikan kesempatan kepada seluruh civitas UMN untuk berkecimpung di bidang akademik dan non-akademik tanpa adanya perbedaan, sehingga menciptakan jiwa sosial di antara mereka. Mungkin ini penjelasannya tidak berbeda jauh seperti yang aspek yang kedua atau yang pekerjaan layak dengan pertumbuhan ekonomi, di mana UMN ini merupakan sebuah institusi pendidikan yang bergerak di bidang perguruan tinggi, yang mana harus memberikan kesamarataan seperti itu bagi penggunanya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Dela. Silakan Dela. Baik, terima kasih dari juga Dimas. Mungkin itu dari kelompok kami. Mungkin apabila ada pertanyaan. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang memberi masukan atau bertanya? Oke, kalau dari saya sebenarnya tidak harus mengambil salah satu contoh bangunan ya. Tidak harus contoh bangunan, tapi arsitektur secara general, tapi nggak apa-apa juga misalkan kita ngambil dari satu objek arsitektur, di situ ada potensi untuk tujuan sustainable development goal yang mana saja. Oke, jadi beberapa memang kalau kampus mungkin ada beberapa ya, karena kampus adalah tempat untuk pendidikan ya, di mana itu menyediakan fasilitas bagi warganya seperti kafe dan restoran. Mungkin ini bisa juga beberapa masuk ke sini. Ya, fasilitas UMN meningkatkan kualitas pendidikan, inklusif, quality, kemudian tingkat sanitasi ya, tampilan bangunan yang menarik, infrastruktur, menjadikan wadah bagi mahasiswa dan masyarakat agar
Oke, berarti untuk kelompok satu ini mencermati dari satu objek arsitektur ya. Jadi objek arsitektur kemudian di apa ditinjau gitu dari penerapan untuk sustainable development goal-nya itu ada di ada potensi apa saja gitu. Sehingga dia bisa menerapkan beberapa tujuan dari sustainable development. Baik, mungkin kita lihat yang kelompok lain dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Ada atau barangkali ada teman-teman lain yang mau bertanya? Belum ya. Oke, baik kita lanjutkan dulu dengan kelompok berikutnya ya. Mbak Jela, boleh di stop. Masukannya di. Nanti kita lihat dulu teman-teman yang lain seperti apa. Berikutnya. Oke, berikut. Oh. Tadi Mbak Dela dulu ya tadi ya. Ya, Bu. Mbak Nadira siap enggak ini? Kelompoknya. Mbak Nadira Widya Putri kalau sudah siap boleh di share screen. Oke. Ya, sudah kelihatan. Boleh diperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 itu ada Nadira, ada Novara dengan NIM 3190042. Terus ada saya Sufina Hikmah di 3190047. Ada Yohan dengan NIM D 3190052. Lalu ada Nadira 1900053 dan yang terakhir ada Karin dengan NIM D 3190059. Jadi kelompok kami menggunakan menara BCA. Menara BCA adalah sebuah gedung pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Indonesia. Menara ini memiliki ketinggian 230 meter. Lalu gedung ini terdiri dari 56 lantai yang ditempati sebagai kantor pusat Bank BCA. Menara BCA ini juga merupakan salah satu gedung yang mendapat sertifikat Green Building, yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development. Dari Menara BCA ini, kami mendapatkan 4 poin Sustainable Development Goals yang berkaitan. Yang pertama adalah poin ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Alasannya adalah gedung Menara BCA Green Indonesia dan kantor manajemen pusat PT Dana Persero Subang menjadi 2 gedung pertama peraih sertifikat bangunan hijau di Indonesia. Lalu selanjutnya ada poin ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Jadi Menara BCA ini memakai bahan lokal, sehingga dapat mengurangi polusi dari transportasi dalam pengangkutan bahan material dan mengurangi polusi. Selanjutnya ada di poin ke-15, yaitu ekosistem daratan. Menara BCA ini menunjang kenyamanan lingkungan sekitar Menara BCA. Selanjutnya itu dapat meresap air hujan 100%. Dengan demikian, maka air hujan dapat teresap oleh tanah dan tersimpan sebagai air tanah, sehingga generasi yang akan datang masih memiliki cadangan air. Lalu untuk yang terakhir itu ada poin ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Alasannya adalah Menara BCA ini menggunakan material double glazes, sehingga menghemat penyejuk udara. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sufi. Oke, ini juga sama ya. Jadi kelompok ini mengambil satu objek dan melihat penerapan dari beberapa tujuan sustainable development. Boleh dilanjutkan dengan kelompok berikutnya dulu ya.
Silakan Mas Reza. Baik, Bu. Kelompok berikutnya ya. Sudah bisa ya untuk share screen. Sudah dijadikan co-host. Apakah kelihatan, Bu? Sudah, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya. Saya sendiri, nama saya Reza Ukti Andrea Hermono, NIM D300.976, dan ada Hafizah Winda P, NIM D300.190.016, Nadiva Versti, D300.190.019, Cecilia Putri, D300.190.024, dan Tinto Agista Tintia, D300.190.039. Sini kelompok kami akan mengambil studi kasus Ciputra World Surabaya. Ciputra World Surabaya adalah pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya. Tepatnya berlokasi di Ciputra World Mall, Gunung Jalan Mayor Jenderal Sungkono, Gunung Sari, Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Pusat perbelanjaan ini dibangun dengan konsep super blok yang berdiri di atas tanah seluas 9 hektar dan menjadi salah satu super blok terbesar di Indonesia. Selain menjadi pusat perbelanjaan, Ciputra World ini akan berfungsi sebagai entertaining, perhotelan, perkantoran, dan hunian. Untuk keterkaitan dengan 17 aspek, kelompok kami mengambil 12 aspek yang berkaitan. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Ciputra World Surabaya ini mengusung konsep superblok atau kompleks campuran yang terdiri dari mall, hotel, dan apartemen dengan 3 tower. Tak mengherankan jika tempat ini menjadi salah satu bangunan terbesar di Surabaya. Yang terletak di kawasan elit strategis dan penduduk di sekitar kawasan tersebut tergolong mampu dan berkecukupan secara finansial. Yang kedua, tanpa kelaparan. Ciputra World Surabaya memiliki fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari pusat perbelanjaan seperti mall, yang juga menyediakan sebuah area di lantai 3 yang didekorasi dengan konsep klasik. Diisi oleh puluhan restoran dan kafe, area ini menjadi salah satu daya tarik utama Ciputra World. Beberapa tempat makan yang bisa ditemukan di area ini antara lain Pancisius, Paradise Destination, dan Sushi Tei. Pengunjung pun tak akan kekurangan pilihan makanan, sehingga tersebar puluhan stand makanan dan minuman ringan di lantai yang sama. Salah satunya adalah Cincau Station Kebanggaan Surabaya. Yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Ciputra World Surabaya menerapkan konsep green building, terlihat banyak terdapat lahan hijau yang dialihfungsikan sebagai elemen penunjang estetik kawasan, seperti dibuat taman, tempat rekreasi agar sirkulasi udara berjalan dengan lancar, dan tercipta kehidupan sehat dan sejahtera seiring bertambahnya panas bumi ini. Yang selanjutnya yaitu nomor 6.6, air bersih dan sanitasi yang layak. Ciputra World Surabaya dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang baik dan benar, seperti menyediakan sistem sanitasi di dalam dan di luar bangunan, sehingga pemenuhan kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan. Hal ini agar menunjang lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian poin nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Ciputra World Surabaya meningkatkan peranan energi baru dengan mengaplikasikan infrastruktur yang prestisius yang memadukan berbagai high-tech office berbasis internet dan nirkabel melalui jaringan fiber optik dengan teknologi yang mutakhir. Konsep green building juga diaplikasikan pada Ciputra World Office melalui penggunaan listrik yang dapat dihemat sesuai kebutuhan dengan menggunakan AC VRF system.
Ciputra World Office juga merupakan 24 Hearst Office yang dilengkapi akses card. Kemudian poin yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ciputra World Surabaya berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Toko-toko di sekitar lingkungan Ciputra World Surabaya mempunyai peluang untuk masyarakat sekitar mendapat mata pencaharian yang layak dan kesempatan kerja yang tinggi. Kemudian, poin yang ke-9 yaitu industrial, inovasi, dan infrastruktur. Ciputra World Surabaya meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Poin selanjutnya, poin 11, yaitu kota, permukiman, dan berkelanjutan. Kota permukiman dan berkelanjutan ini menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan, berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak. Ciputra World Surabaya melibatkan sektor-sektor ekonomi permukiman di wilayah sekitar, sehingga meningkatkan kesempatan kerja pada wilayah tersebut. Ciputra World Surabaya juga mempunyai lingkungan yang baik dan tidak kumuh. Selanjutnya, poin 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Surabaya merupakan kota yang panas. Untuk mengatasi iklim tersebut, yaitu dengan pemberian ruang hijau pada bagian depan bangunan sebagai tempat pertumbuhan-tumbuhan. Poin yang selanjutnya yaitu ekosistem daratan. Ekosistem daratan di Ciputra World Surabaya terdapat taman buatan di sekitar gedung. Poin yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ciputra World Surabaya memiliki fungsi entertaining, perhotelan, perkantoran, dan hunian yang saling berkaitan dengan konsep superblok. Poin ke-17 sekaligus poin yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Konsep ini bertujuan memenuhi kebutuhan akan hunian yang nyaman dan berkelas, sekaligus tempat kerja, serta pusat gaya hidup seperti tempat belanja dan rekreasi. Mungkin cukup, Bu, dari kelompok kami. Baik, terima kasih Mas Reza. Oke, di kasus Ciputra World Surabaya ini malah semuanya ya, 17 goals-nya ada di sana. Ada 12, Bu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini semuanya pakai studi kasus. Kasus masing-masing menampilkan satu kasus, kemudian meninjau bangunan tersebut dari Sustainable Development Goals-nya. Coba kita panggil yang kelompok berikutnya ya. Terima kasih Mbak Dewi ya, tadi saya salah pencet jadi host. Nanti saya setting dulu sebagai co-host. Oke, berikutnya Mas Reza, Mbak Dewi sudah ya? Belum, sudah ya? Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kelompok berikutnya yang akan presentasi siapa? Saya boleh, Bu. Izin share screen. Demes ya, oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari teman-teman saya. Yang pertama ada Isnaini Nurhalima dengan NIMD 31929. Kemudian ada saya sendiri, Demes Rafika Syarul Nurrahmah dengan NIMD 301931. Kemudian ada Miftah Aprilia NR dengan NIMD 31934. Dan Naufal Hani Indianto dengan NIMD 31975. Di sini kita mengambil studi kasus bangunan Bima Micro Library, di mana ini merupakan sebuah bangunan perpustakaan mini yang berada di Bandung yang menggunakan wadah plastik es krim sebagai pengganti kaca jendela.
kita menemukan 4 aspek sustainable development di sini. Yang pertama ada poin keempat, yaitu quality education, di mana bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat belajar dan berdiskusi. Kemudian ada poin nomor 5, yaitu gender equality, di mana semua orang, baik perempuan maupun lelaki, bebas mengakses serta berkunjung di micro library ini. Kemudian ada poin ketujuh, yaitu affordable and clean energy, di mana bangunan yang didesain dengan fasade berlubang sehingga terciptanya penghawaan dan pencahayaan alami, yang mana pada rongga-rongga yang tercipta antara sela-sela ember tersebut membuat udara dan cahaya menjadi lebih mudah untuk masuk ke dalam ruangan, terutama pada siang hari, fasade bangunan. Kemudian ada poin 10, yaitu reduce inequalities. Bangunan ini merupakan perpustakaan umum, sehingga tidak memandang gender maupun usia ataupun status sosial. Semua kalangan dapat mengunjungi tempat ini, bahkan tidak hanya untuk belajar. Tempat ini dapat dikunjungi untuk nongkrong maupun bersuafoto. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, kalau bangunan ini micro library ya, yang ada di Bandung ya? Benar, Bu. Oke, ya. Memang kalau di micro library ada konsep untuk apa? Mengupayakan agar pendidikan itu bisa dicapai oleh semua kalangan gitu. Oke, boleh dilanjutkan dulu yang berikutnya. Terima kasih, Mbak Demes ya. Iya, Bu. Sama-sama. Kelompok berikutnya sebentar. Siapa ini? Mbak Dinda Satria Utama, Mas Aulia Nadia Nabatan, Mas Rizal Rahmadianto, Mas Taufik Nur Hidayat, Mas Dimas, Mas Dito Maulaya. Ini yang mau share screen siapa? Belum saya setting. Saya, Bu Dinda Satria Utama. Oh, oke. Okay. Eh, Dinda Satria Utama? Cowok, Bu. Cowok, oke. 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 Bu, mohon maaf masih di set beli itu, Bu. Iya, sebentar. Bisa. Belum saya set jadi co-host. Anjir. Bentar ya, saya set dulu ya. Ya, sekarang sudah bisa. Silakan. Oke, sudah kelihatan, Mas. Oh, boleh kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yayi. Ya, selamat siang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, silakan, Mas. Kenalkan nama kelompoknya dulu, siapa saja. Perkenalkan. Hadir semua ya. Saya Dimas Ari Susanto, NIM D319-00069. Dinda Satria Utama, D319-00006. Auliana Dana Batan, D319-00065. Rizal Rahmadianto, D319-00066. Taufik Nur Hidayat, D319-00067. Dito Maulaya, D319-00140. Pusat Pendidikan Alam dan Budaya Kaliandra terdiri dari beberapa kompleks. Analisis terapan SD di pada ruang bangunan. Upaya terapan Sustainable Development Goals yang dilakukan dalam desain PPAB Kaliandra bersifat sangat kontekstual dalam waktu, respon isu dan perkembangan teknologi pada masa tertentu
deskripsi terapan diuraikan sebagai berikut. Poin nomor 17, partnership of the goals, bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan aktivitas gotong royong. Hal tersebut dapat membina hubungan sosial yang konstan, yang dibina bukan hanya saat ada ritual tertentu. Selain itu juga dapat meningkatkan hubungan sosial, di mana setiap orang saling kenal dan mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Poin nomor 8, good jobs and economy growth. Dalam aspek pemberdayaan sumber daya lokal, manusia dan alam, kawasan ini menyediakan lapangan kerja dengan adanya fasilitas untuk pemberdayaan ekonomi lokal, industri, rumah, atau kios. Poin nomor 7, renewable energy, bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan aktivitas gotong royong. Hal tersebut dapat membina hubungan sosial yang konstan, yang dibina bukan hanya saat ada ritual tertentu. Selain itu juga dapat meningkatkan hubungan sosial di mana setiap orang saling kenal dan mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Poin nomor 6, clean water and sanitation. Tersedianya air bersih bagi masyarakat berasal dari penampung air hujan. Poin nomor 4, quality education. Pada kawasan ini tersedia perpustakaan, ruang pelatihan yang dapat mengedukasi warga untuk merubah gaya hidup dan dari konsumeristik ke reuse and recycle, dan juga program pelayanan jasa pemberdayaan manusia. Poin nomor 15, life online. Pemilihan material bangunan sebagai upaya pelestarian lingkungan dengan cara memilih jenis kayu di alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada yang komentar enggak? Jadi dibandingkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan, Bu, bagaimana komentarnya? Ada enggak? Boleh kembali ke slide yang sebelumnya, Mas. Jadi ini yang diambil adalah bukan satu bangunan ya, tapi beberapa bangunan ya? Atau satu bangunan? Satu kompleks. Ya. Satu kompleks, oke. Pusat Pendidikan Alam dan Budaya. Lokasinya di mana, Mas? Lokasinya di mana? Di Kaliandra Gunung Arjuna, Bu. Kaliandra itu, oke, Kaliandra itu di mana ya? Bentar. Di mana, Mas, itu? Di Jawa ya? Oke, boleh ya. Jadi beberapa teman-teman tadi yang sudah presentasi menunjukkan beberapa contoh kasus yang berbeda. Ada yang bangunannya itu termasuk bangunan yang tinggi, gitu ya, modern, bangunan tinggi, perkantoran, ya. Juga ada bangunan alam seperti ini, ya. Ada juga bangunan yang agak kecil seperti macam library tadi. Ini semuanya merupakan contoh-contoh dari studi kasus yang bisa ditunjukkan ketika kita ingin menyampaikan desain arsitektur yang dia punya beberapa nilai dari Sustainable Development Goals tadi. Ini juga contoh yang baik, kita lihat dari sisi yang lain ya. Jadi mungkin tadi dari sumber di alam ya, ekosistem yang ada di alam gitu. Oke, boleh. Enggak apa-apa ya, ini diteruskan aja dulu, nanti kita berikutnya dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, terima kasih, Mas. Mas Dimas tadi ya. Sebentar. Iya, Bu. Bentar. Sekarang berikutnya Mbak Alfajrina ya. Mbak Alfajrina, Mbak Masdaya, ini yang mau share screen siapa? Bentar, sudah saya set belum ya? Jadi izin masuk, Bu, saya yang akan share screen. Sudah jadi co-host ya, bisa?
Oke, oke, silakan, Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sustainable Development yang beranggotakan saya sendiri, Arifah Herlianti dengan NIM D319107, Mahardian Alfajrina dengan NIM D319093, Mazaya Rafrabiha dengan NIM D319094, Elvira Nur Oktavani dengan NIM D319101, Yulia Yasmin dengan NIM D319109, dan Erlangga Eka Saputra dengan NIM D319109. Kami di sini akan menjelaskan tentang Sustainable Development Goals pada bangunan Green School yang berada di Jalan Raya Sibang Kaja, Banjarsaran, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Green School Bali merupakan kawasan pendidikan dengan penyedia layanan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Sekolah ini merupakan sekolah swasta dan sekolah yang berbasis internasional. Sekolah ini didirikan oleh John dan Cynthia Hardy dengan beberapa bangunan pendukung seperti The Art at Green School, Aldo's Kitchen, dan Kindergarten Classroom. Next. Aspek yang berkaitan dengan sustainable development pada Green School di Bali ini, yang pertama ada industri inovasi dan infrastruktur. Bangunan ini menggunakan bambu yang memiliki daya regenerasi cepat dan tidak akan cepat habis. Bambu yang digunakan adalah jenis petung, bersifat ringan, berongga, bulat, melengkung, dan runcing. Bambu ini juga tahan terhadap gempa bumi karena dapat menekuk dan lentur. Yang kedua, ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Arsitek bersama dengan warga dan pengrajin dari Bali ikut berpartisipasi dalam pembangunan kawasan ini. Selanjutnya, Selanjutnya ada affordable and clean energy. Di Green School ini menggunakan sumber energi dari panel surya seperti yang ada di foto sebelah kanan itu. Kemudian solar energy, composite toilets, biofuel, sehingga senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumber energi yang ada seperti itu. Kemudian ada quality education. Nah, di bangunan ini tuh menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar bagi semua orang. Nah, desain bangunan ini tuh juga yang lebih kembali ke alam diupayakan dapat memberikan pengalaman Selanjutnya, Peace, Justice, and Strong Institution. Green School telah menjadi gerakan global dalam pendidikan dengan pembukaan sekolah di Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Tulum. Kurikulumnya disesuaikan dengan standar internasional yang mana tidak merendahkan atau menonjolkan salah satu dari murid. Kemudian ada Zero Hunger, program Seat to Table memperdayakan siswa untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dengan memahami siklus makanan. Hal ini membantu mereka memahami pentingnya alam dalam kehidupan dan tanggung jawab terhadap konservasi dan regenerasinya. Mereka memiliki makanan yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak di tempat ini. Mereka mendorong kebiasaan makanan sehat yang baik untuk tubuh dan otak mereka. Selanjutnya ada Good Health and Well-being. Di dalam kawasan ini juga mengoperasikan kursus-kursus perumahan Green Camp untuk anak-anak dan orang tua mereka yang berkunjung. Makanan mereka dimasak dengan sayuran yang ditanam di pertanian, permaculture, kulkul hardis. Yang terakhir ada climate action. Di sini bangunan bambu cenderung tahan cuaca dengan lapisan lumpur yang tebal. Bambu selalu menjadi bahan konstruksi dasar di garis lintang tropis. Jika tidak dirawat, bambu sangat rentan terhadap kebakaran dan terdegradasi secara alami dalam 2 atau 3 tahun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak Alfajrina. Baik, teman-teman yang lain ada yang bertanya nggak? Ini salah satu contoh kalau di sustainable arsitektur ini sering dipakai sebagai contoh ya, karena dia termasuk bangunan yang dinilai berhasil untuk mewujudkan green arsitektur. Ya, ada beberapa konsepnya seperti itu. Jadi kalau
ini dinilai sebagai apa arsitektur yang sustainable. Kemungkinan kalau secara sustainable development goals ini tentunya akan mendukung ya. Jadi ada beberapa poin dari goals itu yang tentunya akan didukung oleh berdirinya bangunan ini. Oke, termasuk dari kurikulumnya. Jadi ada kurikulum yang dari sejak mereka masih anak-anak ya diajarkan sehingga nanti ketika mereka dewasa mereka menjadi satu pribadi gitu yang sadar lingkungan. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Baik, kalau nggak ada mungkin dilanjutkan dulu ya. Terima kasih Mbak Alfa Srina. Sama-sama Bu. Ya. Siapa ini? Mas Hikmah ya. Mas Hikmah Putra Wijaya, iya, Mas Yudhistira Setia Mulyawan. Itunya share screen-nya dari Mas Yudhistira, Bu. Oh, Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putra Wijaya, NIM 23. Kemudian ada teman-teman saya yang Dita Firdayanti, NIM 145. Kemudian ada Niken Scarla Rasati, NIM 147. Kemudian yang terakhir ada Afina Fitri Rizkyani, NIM 148. Di sini kami mengambil objek arsitektur berupa gedung yang bernama Circuit Center yang memiliki potensi untuk menjalankan tujuan dari development goals, sustainable development goals ini. Circuit Center adalah bangunan kantor tipe grade C yang terletak di Central Business District, pusat kawasan bisnis yang berada di jantung kota Jakarta. Dengan total luas bangunan 13.000 meter persegi, bangunan kantor tersebut beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Senayan. Kebayoran Baru, RT5, RW3, Senayan. Tersedia untuk kantor sewa. Circuit Center adalah bangunan tinggi dengan 39 lantai. Jarak dengan berjalan kaki dari Pacific Place dan Plaza Senayan Circuit Center. Circuit Center yang dilengkapi dengan 4 lift yang dibagi menjadi satu zona, dikenal dengan low zone. Circuit Center memiliki 300 tempat parkir yang dapat digunakan oleh tenan dan tamu serta restoran sebagai fasilitas di kawasan kantor. Kemudian kaitannya dengan sustainable development goal, yang pertama good health and well being. Dengan desain warna interior yang cerah mampu meningkatkan kesehatan psikis para penghuni bangunan di dalamnya serta penggunaan sekat yang minim pada bangunan memberi kesan yang nyaman. Jadi arsitek di sini mendesain sedemikian rupa untuk memberi kenyamanan pada penghuni di bangunan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah quality education. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh penghuni gedung untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan aktivitas sehari-hari melalui kampanye Beyond Green. Jadi Circuit Center ini secara berkala memberikan sebuah kampanye yang menyeru-nyerukan tentang bangunan yang hijau. Kemudian ada clean water and sanitation. Bangunan ini dapat menghemat penggunaan air sebesar 28,26% dengan menggunakan perangkat canggih, salah satunya keran air otomatis. Angka ini tentu tidak begitu saja didapat. Ini angka dari GBHC, dari Green Building Council Indonesia, GBCI. Kemudian nomor 7, affordable and clean energy. Penggunaan panel pelindung sinar matahari atau sunscreen yang efektif mengurangi suhu ruangan yang berdampak pada penghematan listrik AC dan lampu sebesar 28,12%. Kemudian ada decent work and economic growth. Circuit Center merupakan salah satu elemen yang mampu meningkatkan laju perekonomian di kawasan tersebut. Jadi Circuit Center ini salah satu bangunan di bagian kawasan Kebayoran Baru tersebut yang
bergerak di bidang ekonomi. Kemudian ada 9, industry, innovation, and infrastructure. Menghadirkan intersect connectivity melalui green connector yang menghubungkan akses lebih mudah bagi pejalan kaki menuju gedung lainnya. Jadi di kawasan ini terdapat sebuah infrastruktur untuk menghubungkan satu bangunan dengan bangunan lain yang mendorong pejalan kaki itu lebih nyaman untuk berjalan. Jadi menyediakan pejalan kaki sebuah set untuk mencapai bangunan-bangunan lain. Kemudian yang ke-10, reduce inequalities, mengurangi kesenjangan sosial mungkin ya. Penyediaan parkir khusus difabel pada lahan basement, sehingga memberikan kemudahan bagi golongan difabel. Jadi di bagian di basement tersebut terdapat salah satu site untuk parkir khusus difabel. Kemudian yang 11, sustainable cities and communities. Bangunan ini menerapkan konsep bangunan hijau melalui penggunaan bahan GRC, glass fiber reinforced cement, sebagai shading pada fasad bangunan. Yang ke-12, jadi sampah di bangunan ini dikategorikan berdasarkan jenisnya. Kemudian yang terakhir, life on land, pemberian ruang hijau pada bagian depan bangunan dan rooftop sebagai tempat tumbuh tanaman. Jadi bangunan ini menyediakan tempat tumbuh tanaman. Stop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Mas Hikma. Ya, kita lanjut dulu ya dengan kelompok berikutnya. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar, Bu? Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar sangat jelas, Mbak. Bagus. Oh, terdengar jernih. Iya. Ya, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sustainable development kelompok kami. Pertama, saya akan nama saya Eka Septi Nur Hidayanti, NIM D390. Kemudian NIM D390021. Ada Bayu Agresiwa, NIM D390026. Kemudian ada Nurul Ihsan Amarullah, NIM D390045. Kemudian ada Dewi Nur Fatima, NIM D390048. Bangunan yang kami fokuskan kali ini yakni Perpustakaan Universitas Indonesia yang ada di Jakarta. Bangunan
perpustakaan pusat yang dibangun pada tahun 1986 sampai 87. Dengan anggaran sekitar 100 miliar yang dibangun di area landscape Bukit Buatan suasana yang lebih nyaman. Poin-poin yang kita tangkap dari bangunan ini yakni clean energy, bebas plastik, bebas asap rokok. Bangunan perpustakaan ini mempunyai konsep sustainable building yang ramah lingkungan, bahwa kebutuhan energi menggunakan sumber energi terbarukan, yakni energi matahari. Maka nantinya di dalam gedung tidak diperbolehkan menggunakan plastik dalam bentuk apapun. Nanti semua kebutuhan plastik akan diganti dengan kertas atau bahan lainnya. Bangunan ini juga didesain bebas asap rokok, hemat listrik, air, dan kertas. Kemudian poin selanjutnya, responsible consumption and production. Bangunan ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan. Di antaranya penanganan limbah, pengembangan industri hijau, dan peningkatan kinerja pengurangan pengurangan dan penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik. Kemudian poin selanjutnya, life online. Pembangunan ini diharapkan tidak merusak ekosistem yang telah ada. Langkah-langkah yang dilakukan yakni model bangunan menghadirkan bangunan masa depan dengan mengambil sisi danau sebagai orientasi perancangan. Penggunaan Bukit Buatan sebagai potensi pemanfaatan atap untuk fungsi penghijauan sehingga dapat menyatu dengan alam sekitar. Untuk melengkapi desain ramah lingkungan, sejumlah pohon besar berusia 30 tahunan berdiameter lebih dari 100 cm sengaja tidak ditebang. Saat pembangunan gedung itu, keindahan menjadi lengkap karena gedung itu mengeksplorasi secara maksimal keindahan tepi danau yang asri, sejuk, dan teduh. Kemudian poin yang selanjutnya, climate action. Pada kawasan ini bebas penggunaan AC, roof garden sebagai reduksi panas dan pendingin suhu ruangan dengan meminimalkan penggunaan kaca pada fasad. Selanjutnya penjabarannya akan dilanjutkan dengan Mas Yoga. Silakan Mas. Untuk poin yang berikutnya, economic growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat pusat kegiatan mahasiswa dan beberapa retail yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Poin berikutnya, clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi yang layak. Daur ulang sisa air toilet guna memenuhi standar ramah lingkungan. Bangunan juga dilengkapi sistem pengolahan limbah. Karena itu, air buangan toilet dapat digunakan untuk menyiram di punggung bangunan. Dengan diproses lebih dahulu menggunakan pengolahan limbah atau sewage treatment plant atau STP. Poin berikutnya, good health atau kehidupan sehat dan sejahtera. Bangunan didesain dengan mengedepankan kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. Poin yang terakhir, industry innovation and infrastructure. Penggunaan batu alam andesit untuk eksterior dan batu alam palemo untuk interior memungkinkan bangunan bersifat bebas pemeliharaan dan tidak perlu dicat. Fakta akibat pemanasan global mendorong
lahirnya berbagai inovasi produk industri terus berkembang dalam dunia arsitektur dan bahan bangunan. Konsep pembangunan arsitektur hijau menekankan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air, energi, dan material bangunan, mulai dari desain building interior, pembangunan, hingga pemeliharaan bangunan itu ke depan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Yoga dan kawan-kawan ya. Boleh dilanjutkan lagi ya dengan kelompok berikutnya? Sebentar. Mas Ahmad Al-Amin, Mas Eldian Syah Rahmat, Mbak Teja Belia, Mbak Tania, Mas Rian Setio Aji Prambudi. Ya, sudah saya set sebagai co-host, nah, silakan bisa di-share screen. Izin share screen, Bu. Iya, monggo silakan. Sudah terlihat. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Setio Aji Prambudi. Saya akan memperkenalkan kelompok anggota kelompok saya, yaitu ada Ahmad Al-Amin dengan NIM D300190136, lalu ada Elbiansah Rahmat Nur Pratama dengan NIM D300190163, lalu di sini kami mengambil sebuah bangunan, yaitu Vancouver Convention Center, yang mana ini merupakan pusat konvensi di kota pelabuhan Vancouver di Kanada. Ini adalah salah satu pusat konvensi terbesar di Kanada, dengan pembukaan gedung bagian barat ini yang pada tahun 2009. Kami memilih Vancouver Convention Center karena mendapat sertifikasi LEED Platinum Ganda untuk konstruksi baru dan existing building oleh Canada Green Building Council. Pusat konvensi pertama di dunia yang menerima sertifikasi LEED tingkat tertinggi, yang mana antara SDG akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Ahmad Al-Amin. Untuk poin yang pertama, menciptakan peluang kerja. Terlihat dari poin berikutnya, yang bisa dibilang dampak terhadap masyarakat sangat bermanfaat, sehingga peluang kerja pada daerah tersebut bisa dibilang cukup luas. Kemudian untuk poinnya terlihat dari kawasan tersebut yang melakukan kegiatan Kanada yang cukup terbuka untuk masyarakat. Kemudian untuk poin yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Gunakan kembali ke toilet dan irigasi di rooftop pada saat cuaca hangat. Mungkin bisa dilanjutkan untuk poin yang selanjutnya. Untuk poin yang ketujuh, yaitu affordable and clean energy, menekankan pada penggunaan cahaya dan ventilasi alami, serta menggunakan lampu LED untuk meningkatkan efisiensi energi. Dan lokasinya yang dekat dengan air laut dan masih banyak lagi. Untuk poin yang ke-8, yaitu decent work and economic growth, terciptanya peluang kerja baru serta banyaknya acara dan pertemuan di Vancouver Convention Center ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, mendukung ekonomi yaitu live online pada atap menampilkan lebih dari 400.000 tanaman asli dan rumput asli. Atap juga sebagai rumah bagi 4 jenis lebah madu Eropa dan membantu penyerbukan. Yang atas, Sian.
Untuk poin ke-9, industry, innovation, and infrastructure, lebih dari 130 ribu square feet jalur pejalan kaki atau jalur sepeda dan ruang publik baru yang menghubungkan seluruh situs, memperluas sistem taman tepi laut Vancouver, meningkatkan akses publik ke tepian perairan dan alun-alun publik, ruang festival, dan area pertemuan informal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teja Belia. Untuk poin yang ke-11 itu ada Sustainable City and Communities. Jadi menjalankan program daur ulang di semua fasilitas yang mencakup bahan organik, terus juga mendorong pemasokan untuk mengirimkan barang mereka dengan wadah yang dapat digunakan kembali. Untuk poin 12 ada Responsibility Consumption and Production. Itu produk kayu bisi lokal dari hutan yang dikelola secara digunakan di seluruh fasilitas. Lalu terakhir itu mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Lalu untuk poin 13 itu ada climate action, itu menggunakan atap seluas 6 hektar. Jadi atap ini berguna untuk isolator panas di musim panas itu hingga 95% dan untuk kehilangan panas di musim dingin hingga 26%. Untuk poin 14, life below water, membangun habitat di pondasi bangunan sehingga kualitas air di sekitarnya pun meningkat secara drastis dengan berbagai macam pertumbuhan habitat laut. Poin 16, peace and justice, kebijakan pembelian dan pemborosan yang berkelanjutan, kebijakan manajemen situs, kebijakan pengurangan penggunaan air di dalam ruangan. Poin 17, partnership for the goals, menciptakan kebijakan baru yang berfokus pada sustainability dan melakukan berbagai kerjasama untuk manajemen barang-barang tak terpakai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok ini. Ini berarti bangunannya, sebentar, boleh turun lagi ke Vancouver Convention Center ya. Jadi pusat convention. Baik. Ya, kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya ya, dua kelompok lagi. Terima kasih. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok Mas Ahmad Hamam Yafi, ya. Mas Wahyu Tejo Ismoyo, Mas Azril, Mas Ian. Silakan boleh share screen, Mas Ian. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Mas Ian ada? Ada, Bu. Okay. Ini masih disable, Bu. Oh, oke. Okay. Sebentar. Sudah jadi co-host itu sudah bisa harusnya. Sebentar. Sorry. Oke. Belum. Co-host. Oke, okay, sekarang bisa. Silakan. Baik, Bu. Baik. Ya, silakan Mas ya. Saya mewakili teman-teman saya. Pertama ada saya sendiri, Ziana Farasyada, NIM 91. Kemudian ada Ahmad Hamam Yafi. Kemudian yang ketiga ada Tejo, Wahyu Tejo Ismoyo. Kemudian yang terakhir ada Azril Kurniawan. Yang pertama di sini ada Sustainable Development Goals yang nomor 6 yaitu akses air bersih dan sanitasi. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. 3/4 bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Pengelolaan dan pembuangan limbah dayi dan juga akses air bersih sangat penting bagi kesehatan manusia. Arsitektur bertanggung jawab dalam melindungi sumber daya air bersih melalui desain bangunannya yang dapat melindungi
mengumpulkan, dan menangani air bersih. Contohnya berada di kota Middelfart, Denmark, yang mempunyai inovasi pembuatan vandveen atau jalur air, di mana mempunyai fungsi mengarahkan air hujan dari jalan, trotoar, dan atap ke vandveen itu sendiri atau jalur air di sepanjang sisi jalan. Bukan dibuang ke saluran pembuangan yang mengandung limbah, sehingga nantinya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena air hujan yang tercampur dengan limbah. Kemudian yang kedua ada Sustainable Development Goals yang nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Perkembangan pembangunan diiringi kemajuan teknologi yang semakin tinggi saat ini menyebabkan bangunan menjadi bagian beban lingkungan hidup yang besar. Hal ini dibuktikan oleh data yang menyatakan bahwa sektor bangunan menyerap sebesar 40% sumber energi dunia. Lingkungan binaan merupakan sumber utama konsumsi energi hidup bangunan tersebut, sehingga bangunan harus dirancang dengan baik agar dapat membatasi konsumsi Oke, baik, terima kasih Mas. Ya. Mas Dian, terima kasih. Kita lanjut dengan satu kelompok lagi ya. Berikutnya nanti kelompok Mbak Aminah Kuruta Ayun, Mbak Amalia Artanias, Mbak Ahya Sulfa Fatiha, Mas Wahyu Cahyo Adi. Ini akan share screen siapa? Mbak Ahya, Bu. Mbak Ahya. Ya azan ya. Maaf ya. Ya, monggo silakan Mbak Ida jadi co-host. Saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota. Saya sendiri Aminah Kurota Ayun dengan NIM D300-190-111. Kemudian Amalia Artanias D300-190-113. Kemudian ada Ahya Zulfa Fatiha D300-190-116. Dan kemudian ada Wahyu Cahyo Adi Nugroho dengan NIM D300-190-191. Di sini kami akan presentasikan hasil kelompok kami tentang hubungan arsitektur dengan 17 Sustainable Development Goals yang terdiri dari 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini kita akan milih bangunan rumah sakit JIH Solo yang terdapat di Jalan Adi Sucipto nomor 118, Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amalia Artanias. Saya akan menjelaskan aspek sosial. Pertama ada quality education. Rumah sakit ini memiliki edukasi yang baik dengan latar belakang pendidikan di setiap tenaga medis yang sudah sesuai bertaraf internasional. Kedua ada gender equality. Di rumah sakit ini tidak memandang perbedaan gender antara satu pasien dengan pasien lain, karena semua berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Ketiga ada good health. Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli. Kemudian saya akan menjelaskan dari aspek ekonomi. Yang pertama, mengurangi ketimpangan
di rumah sakit ini untuk mengurangi ketimpangan dengan tetap menerima warga dengan latar belakang sosial apapun dan tetap melayani warga dengan bantuan kartu kesehatan dari pemerintah. Serta adanya akses bagi para penyandang difabel. Kemudian Partnership for the Goal mendorong para mitra kerja untuk menyuplai dalam wadah yang dapat digunakan kembali dan bekerja dengan komitmen yang baik terhadap pelayanan kesehatan untuk kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat. Kemudian merupakan aspek lingkungan. Yang pertama, clean water and sanitation. Kualitas dan kuantitas air yang dibutuhkan rumah sakit sudah terjamin sesuai standar minimal 500 liter per tempat tidur. Terdapat pengawasan kualitas air di rumah sakit, yakni harus dilakukan perlindungan terhadap air mulai dari masuknya air PDAM ke reservoir sampai ke tempat keluarnya air keran di mana air diambil. Kemudian, terdapat pengolahan terhadap limbah yang berbahaya. Kedua, responsible consumption. Semua konsumsi produksi di rumah sakit ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi, seluruh konsumsi dan produksi di rumah sakit ini dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk kelompok ini. Kelompok Rumah Sakit JIH Solo. Oke. Berikutnya masih ada lagi ya, Mas Rido Bramasto, Mas Aditya Taufikur Rohman, Mas Aji Sofiyudin. Sebentar saya share dulu Mas Rido sebagai co-host. Baik, Bu. Tunggu. Sebentar ya. Kok belum pertama ya? Sebentar. Namanya pakai nama siapa? Yang 190123, Bu. Oh, 190123. Oke. Okay. Ya. 90, 1, 2, 3. Ini ya. Ya. Iya, Bu. Baik, sudah ya. Silakan. Baik, sudah kelihatan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ini perwakilan dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aditya Taufikur Rohman, NIM 125. Kemudian ada Fredo Bramasto, NIM 123. Kemudian ada Everian Zabima Sakti, yaitu NIM 170. Kemudian ada Muhammad Hafid Wildan, NIM 169. Dan Aji Sofiyuddin, NIM 166. Di sini saya akan sedikit menjelaskan itu tentang terapan Sustainable Development Goals pada Resto Grand Solo. Sebelumnya kita harus tahu dulu itu pembangunan berkelanjutan, yaitu proses pembangunan yang berprinsip atau memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Kemudian ada 9 goals yang akan dibacakan oleh Aji Sofiauddin. Silakan Mas Aji. Ada 9 goals yang terkait arsitektur berkelanjutan pada bangunan Resto Greensburg, antara lain kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, energi yang digunakan berasal dari alam, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta industri, inovasi, dan infrastruktur, air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan pertumbuhan iklim. Poin yang pertama, kehidupan sehat dan sejahtera. Lokasi yang strategis yang berada di jalan raya besar membuat rasio penunjang kehidupan bersanding serasi dan memberikan timbal balik pada kesejahteraan. Poin yang kedua, kesetaraan gender. Tidak dikhususkan untuk salah satu gender, antara lain mau pria maupun wanita tidak masalah. Poin yang ketiga, energi yang digunakan berasal dari alam, tanpa ada jejak karbon atau menghasilkan polusi zat berbahaya. Penghawaan, pencahayaan menggunakan 100% alami. Aliran angin, suhu alami, dan cahaya matahari. Poin yang keempat, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dibangun Resto Greensburg dapat mengurangi angka pengangguran di area sekitar. Hal ini juga mempengaruhi kondisi ekonomi di sekitar Grange. Dengan adanya Grange, dapat mengait wirausahawan untuk membangun usaha di sekitar lokasi. Poin kelima, industri, inovasi, dan infrastruktur. Konsep arsitektur terbarukan dengan menambahkan kombinasi. Kombinasi desain industri. Mas Aji termute ya, maaf. Bisa di-unmute, Mas. Halo. Saya ulangi. Ya, maaf. Ya. Saya ulangi poin yang kelima, industri, inovasi, dan infrastruktur. Konsep arsitektur terbarukan dengan menampilkan kombinasi desain industrial dengan tropical. Penanaman pohon jati di sekitar bangunan juga menambah daya tarik sendiri dalam tata letak landscape. Nah, poin keenam, air bersih dan sanitasi layak. Terdapat saluran existing kota pada area depan Grange, dengan begitu saluran pembuangan air menjadi sangat terbantu. Akses air bersih pun mudah didapatkan karena tempatnya yang di tepi jalan raya. Nah, poin ketujuh, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Dengan desain resto modern dan jaringan dan jarang dijumpai di Indonesia, Resto Grange menjadi inspirasi wirausahawan muda yang ingin mendesain tempat usaha menjadi suatu inovasi yang baru. Poin ke-8, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ada dua fasilitas yang disediakan untuk pelanggan. Yang pertama di depan, sobat disambut area coffee shop dengan kesan yang lebih santai bagi sobat yang ingin tempat nongkrong nyaman sambil ngopi bersama sahabat maupun teman kantor. Yang kedua ada area restoran yang lebih besar dan terdapat area mezzanine. Area restoran memperkuat kesan lebih nyaman dan eksklusif sehingga cocok untuk acara keluarga kumpul bersama jamuan makan. Nah, poin terakhir yang ke-9, penanganan perubahan iklim. Desain atap pelana untuk menanggulangi kondisi iklim tropis yang ada di Indonesia, penggunaan material kayu dan kaca dapat menjadikan nilai plus untuk Resto Grandis ini.
Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Aji dan kawan-kawan ya untuk presentasinya. Baik, jadi dari beberapa presentasi yang tadi disampaikan ya sudah memberikan contoh dari studi kasus dari karya arsitektur yang sudah dibangun yang sudah menerapkan Sustainable Development Goals ya. Mungkin untuk nanti minggu depan bisa kita ulas lagi ya. Saya minta untuk masing-masing kelompok bisa membuat filenya tadi dalam format PDF ya, kemudian dikumpulkan kepada saya bisa lewat email atau ke WA juga tidak apa-apa, WA group ya. Begitu ya. Jadi memang untuk arsitektur itu dalam penerapan Sustainable Development Goals sangat berperan penting ya. Karena itu kita juga mengenal kalau di penekanan desain arsitektur itu seringkali juga digunakan prinsip arsitektur berkelanjutan atau green arsitektur begitu ya. Karena di dalamnya juga banyak sekali goals yang merupakan bagian dari sustainable development. Ya. Jadi tadi sudah diberikan contohnya, ada contoh yang dari dalam negeri, dari luar negeri, contoh yang sederhana maupun contoh-contoh yang terkait dengan bidang ekonomi maupun bidang-bidang yang lingkungan dan yang lainnya. Gitu ya. Baik, nanti saya minta tolong itu ya. Jadi tugasnya silakan dijadikan format PDF, kemudian dikumpulkan. Jangan lupa nama-nama kelompoknya ke email saya ini. Ya. Teman-teman jangan lupa mengisi link presensi ya. Baik, ini semuanya sudah presentasi ya? Tidak ada yang ketinggalan? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Ada yang belum presentasi? Kelihatannya tadi sudah semua ya? Iya, Bu, sepertinya sudah semua. Oh, sudah semua, oke. Baik, teman-teman silakan diisi ya link-nya, jangan lupa. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti saya akan lihat lagi satu persatu dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Karena mungkin dalam penerapannya ada beberapa yang bisa lebih ditajamkan lagi gitu ya. Jadi aspek dari tujuan Sustainable Development Goals-nya mungkin bisa dibahas dengan lebih dalam lagi. Ada yang mungkin sudah memberikan contoh yang baik gitu, tapi ada yang mungkin masih bersifat terlalu umum gitu ya. Sehingga nanti bisa kita ulas, kita bandingkan dengan beberapa contoh lain yang sering digunakan pada bidang arsitektur gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini atau tidak? Di dalam tujuan sustainable, ada pertanyaan dari Mas Riza. Izin bertanya, di dalam tujuan Sustainable Development Goals kan ditetapkan sekitar 2015-2016 untuk agenda transforming our world pada 2030. Untuk di masa pandemi seperti ini, apakah ada penambahan baik tujuan atau metode guna menghadapi pandemi tersebut? Ya, kalau sejauh ini belum ya Mas ya, belum mendengar ada penambahan untuk Sustainable Development Goals yang mengantisipasi dampak pandemi begitu, karena apa yang dicantumkan pada 17 goals itu kelihatannya sudah mencakup aspek yang sangat mendasar gitu, seperti aspek ekonomi, kehidupan gitu ya. Itu semuanya sudah terangkum di situ. Kesehatannya juga ada, masalah kemiskinan itu kan masalah-masalah pokok yang dihadapi di negara-negara miskin ataupun negara berkembang. Ya, jadi pandemi mungkin itu ada tapi bukan di level Sustainable Development Goals, tapi dia di level yang lebih teknis begitu ya. Jadi teknis-teknisnya mungkin ada dan itu barangkali dikerjakan oleh institusi-institusi yang lebih mengarah pada desain. Karena memang ada beberapa webinar yang sudah membahas tentang desain arsitektur yang sebagai solusi dari kondisi pandemi gitu ya. Kemarin kita kelihatannya mengadakan juga alumni dari arsitektur UMS. Beliau mengundang arsitek begitu ya.
Gitu ya, Mas ya? Mas Riza? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi sementara ini masih yang 17 itu sampai 2030. Nanti kalau misalkan ada yang baru, mungkin kita akan tahu juga ya, karena akan di mestinya ada informasi-informasi terkait itu. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini sudah asar juga, nanti mungkin untuk beberapa teman yang ada di apa tempat lain mungkin juga sudah agak lama asarnya, azannya. Baik, jangan lupa format penamaan file yang dikirim ke email apa ya. Oke, jadi pakainya Sustainable Development, kemudian NIM dan nama. NIM dan nama oh, pakai kelompok ya soalnya. Pakai Sustainable Development aja. Kemudian berikan namanya, tapi nama-nama panggilan aja juga nggak apa-apa, atau salah satu dari anggota kelompoknya. Ya, diawali dengan Sustainable Development, kemudian diikuti dengan nama atau NIM. Salah satu anggota ketuanya boleh dan kawan-kawan juga boleh. Karena nanti namanya akan sudah ada di apa lembar tugasnya. Gitu Mbak Sufi. Oke, sudah cukup jelas ya. Nanti saya tunggu di email ya, bisa di email. Baik, terima kasih untuk presentasinya tadi ya. Kita tutup kuliah hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, hirobil alamin. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, presensinya jangan lupa diisi ya.